Mbak Melih. Oh, benten. Benten Melih. Benten, nggih. Gimana Pak bisa diceritakan? Ya, kita turun temurun dari ayah dari nenek, lantas turun ke ayah, nanti saya ke anak lagi. Jadi turun temurun nih. Untuk bantal ini sendiri bahan dasarnya apa? Stainless sama plat aluminium. Saat ini pasarnya di mana saja nih pasarnya? Dalam kota itu ya 80-70%, luar kota Surakarta 20%, luar Jawa 10%. Itu harga jantan sendiri saat ini berapa?
harga kandang rata-rata ya 60 sampai 300. Yang paling banyak dicari ukuran kecil, sedang atau besar? Kecil. Yang biasanya ya sekitar harga 60 sampai 150. Masih kita masih membutuhkan alat-alat yang lebih modern. Kita masih pakai alat-alat yang tradisional, mungkin juga bisa dibilang primitif lah. Semua pakai ukuran tangan, tidak ada yang setengah modern, tidak ada. Tapi di klaim malah lebih tahan lama mungkin ya? Tapi mungkin enaknya kan lain, Mas. Yes. Masalah enak, enaknya tetap enak gandang bagi yang bisa merasakan. Meskipun sudah banyak magicom simple, tapi masih banyak yang memakai gandang, Pak ya? Masih banyak yang gandang. Harapannya ya kita tuh untuk pendampingan pemerintahan itu tetap kita harapkan. Masalahnya kan kita sekarang ini dengan cara pukul, dengan pukul-pukul itu kan ya bagi tukang itu sulit dicari. Tapi kalau untuk mesin kita didik itu kan lebih mudah mengerjakan. Itu karena cari karyawan sulit sekali. Oke. Saat ini karyawannya berapa, Pak? 8. Oke, Bapak. Allah. Ketan dulu. Tuh mie ayam yang pakai yang koplok itu. Kopi itu kan dulu kan saya diajak untuk, tapi kita sendiri ya nggak mampu untuk kita takutnya akan kena masalahnya.